Hi guys, welcome back to Yumsky's Diary. So then she says like, oh my god, they are couple's goals. But wow, they want each other's souls. Everyone's saying it's a sin, but it is not what it seems. You're the one my missus tried. It doesn't matter, we gonna be jadi ya, kali ini kita mau bergoblok-goblokan. Enggak, kita mau Q&A tentang aku. Oh iya. Tapi sembari siap-siap, kita agak ngelawak dulu sedikit, ya kan? Jadi kita lagi mau main color test run bla 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 itu yang dari TikTok. Tapi karena Cika tertantang juga, jadi gue kayak random pengen mencoba buat menantang diri untuk mengikuti beat lagunya gitu ceritanya, ya kan? Jadi si Cika kayak, gue juga mau gitu. Jadi Cika tuh gemes, jadi kan harus nonton kalau misalnya dia yang mencoba, lucu. Ayo sayang, let's go! Kak Cika! Ya udah aku lagi ah. Cika kamu dulu, itu dua kali langsung ya? Iya. Lah kok udah lusin belum juga apa-apa? Duh, hampir salah. Aku keingin rambut. Gak bisa, sayang. Oh, enggak, dia keingin rambut terus hilang sendiri. Wah, ha! Salah lagi aku. Tuh, gak ada. Gak lah, sekali. Gak lagi, yang pertama kan kayak gitu dong. Yang pertama kan ya. Susah saya pas turunnya itu loh. Jika kelihatan lagi salah apa sih nih kamu. Ulang sayang. Ulang sayang, silakan ulang sayang. Nah, ulang ya, kamu tadi ulang ya. Iya. Aku salahnya gara-gara naikin rambut loh. Oke guys, jadi hari ini kita mempunyai seorang guest star yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh jagat raya di dunia ini. Dia orang paling keren. Dan ya mohon maaf ya kalau episode ini agak berbeda karena gue nggak bakal menjadi Yumsky's Diary. Di sini kita hanya akan membicarakan si guest star yang sangat menarik ini. Ya enggak. Oleh karena itu mari kita sambut Cika Kinski yang lagi muaf. Yang belum pada tahu, ini adalah DJ Cika Kinski. Dia itu sudah main di Tomorrowland. Iya, di Tomorrowland. Tomorrow lagi. Tomorrowland, tomorrow-tomorrownya. Dan habis itu dia tuh udah sering collab sama DJ Snake. Sama dia. Lisa juga yang kemarin baru yang bener-bener gue tuh yang pertama kali tahu kalau Lisa tuh COVID itu adalah Cika yang ngasih tahu ke dokter. Iya, jadi dikasih tahu sama Lisa langsung ya dalam mimpi. Jadi ya seperti itulah. Tapi kan kita belum tahu nih. Ini kan harus digging hidupnya Cika sebagai seorang Cika gitu. Aku umur 29. Oh, 29? Iya. Gak nyangka ya? Oh wow, mukanya gak tambah tua eh? Gak pernah akan tua sih. Oh gitu? Berarti aku, saya beruntung, pacarnya beruntung dong? Karena aku pakai susuk saja. Susuk emas dan berlian. Boleh nanya gak? Ini black magicnya dari mana sih? Ini yang masangin tuh siapa sih? Aku juga mau nih. Ntar ya, aku tahu ya. Oke, anyway, jadi banyak orang yang suka menanyakan asal dan usulnya Cika. Kayak kenapa sih lo bisa belok? Lo tuh secakep itu gitu. Kayak why? Sambil perutnya keroncongan. Kenapa? Jangan nanya kenapa secakep itu. Lo nanya kenapa Kristen Stewart secakep itu bisa lesbi? Tanya dong. Ini mah
gue bukan apa-apanya, siapa lagi sih yang ingin, kenapa Cara Delevingne bisa lesbong, kenapa gitu dong. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kenapa lu belok tapi bisa punya anak? Ya kan? Karena aku bisex guys, biseksual itu adalah bisa mencintai dua gender, yaitu bisa cewek dan bisa cowok. Jadi aku ngeliat dari hatinya. Jadi ya, mantan pacarnya pernah pacaran sama cowok dong, Barry? Ya iyalah kan, masa aku nikah sama cewek jadi Kellen? Ya kan kali aja Kellen itu anak angkat gitu. Jadi kan ini yang mau dibahas di video ini tuh. Ya jadi kayak klarifikasi? Bukan. Yeah. Insights of hidupnya Chika Kinski gitu. Mungkin ya aku udah lesbi itu dari umur 19 tahun, tapi gak lesbi, misalnya bisex. Jadi abis itu aku sama cowok. Pokoknya intinya sesayangnya aku, senyamannya aku, dan gak pernah nyari misalkan, oh cariin gue cewek dong. Ya pernah maksudnya, cariin gue pacar dong gitu. Tapi kayak tiba-tiba ada tanya cewek, tiba-tiba ada aja gitu loh, atau enggak cowok. Pokoknya di mana aku nyaman ya pasti aku jalanin gitu, enggak harus cewek. Oke, berarti Chika sama cewek pernah, sama cowok pernah, atau aku yang pertama nih cewek? Kamu dong, pertama dan terakhir. Itu bualan guys, dia pernah sama cewek, jangan percaya akan enggak itu. Sayang, ya, ini. Kalau kamu bilang enggak, aku enggak akan pernah percaya lagi dan perkataan kamu seumur hidup, sayang. Itu editan semuanya. Jangan, nanti ribet nih hidup saya, jadi ribet, nggak bisa. Oh, hidup kamu yang ribet, hidup mereka yang ribet, karena mereka udah pokoknya gitu. Terus intinya mau nanya apa lagi anda? Jadi pengen nanya nih Kak Chika. Ya. Kak Chika itu dulu pertama kali sama cewek itu kan belum come out ya? Apa udah come out? Belum kan? Belum. Nah, punya pacar cowok nggak sih, kayak kalau orang-orang zaman now itu kayak yang kita tahu sebenarnya banyak coveran. Aku nggak coveran sih. Aku pokoknya gue tuh pernah pacaran sama cowok LDR. Terus gue pacaran lagi sama cewek karena udah lama nggak ketemu. Tapi karena cowok ini baik, ya gitu, selingkuh lah. Ya tapi mau gimana kan, nggak, di situ masih underground ya. Jadi nggak mau ngasih tahu cowoknya gitu loh. Jadi ini ceritanya kamu tuh pacaran sama cewek dan sama cowok gitu. Akhirnya aku jadi ceweknya yang di Jakarta ini mau gitu loh. Nggak apa-apa deh lo ada cowok gitu kan, ya gimana, keseringan sama ceweknya nggak sih, karena di Jakarta PDKT-nya juga di Jakarta, seringnya di Jakarta. Terus akhirnya cowok gue tuh yang kayak menangkap basah? Nggak menangkap basah sih. Ya namanya orang pacaran pasti kan ada dengar-dengar, si Chika kan begini, si Chika kan begini gitu. Akhirnya dia nanya, kamu sama si ini pacarannya gitu. Akhirnya mau bilang apa? Aku bilang aja iya. Terus gimana? Akhirnya dianya juga terima, gimana dong? ini jalan. Dunia yang sangat aneh ya. Kenapa menurut kamu, kenapa si cowok itu bisa kayak udahlah gitu, jalanin aja, dia fine dengan sharing kamu sama karena si cowok mungkin itu? Mungkin ya pemikirannya tuh kayak ya palingan nih anak cuma main-main doang, toh kan ujung-ujungnya nikahnya dulu sama cowok gitu. Jadi dia kan nggak pernah tahu kalau misalkan isi hati aku dan otak aku tuh kayak, kalau gue sayang sama cewek, gue nikahnya sama cewek. Kalau gue sayang sama cowok, ya gue nikahnya sama cowok gitu. Kan dia kan nggak tahu. Mungkin dengan pemikiran dia, ya palingan iseng-iseng aja dia itu anak gitu. Gitu mungkin ya. Karena kan dia kan taunya kan aku janda, udah pernah nikah. Bentar, sama cowok. Berarti kamu pernah nikah? Pernah. Nikahnya tuh kapan sih dan gimana gitu ceritanya, coba? Iya, waktu itu pun aku tuh lagi pacaran bertahun-tahun sama cewek, udah lama, dan dia tuh bertahun-tahun tuh berapa tahun? Setahun kah? Dua tahun? Lebih deh kayaknya. Terus udah gitu, dia tuh menurut aku dalam finansial itu oke banget, kerjanya juga oke. Jadi aku menuntut untuk nikah dan pingin ambil anak dulu tuh, karena adopsi anak. Okay. Karena aku tahu nih dia punya uang gitu, yaudah, dia sanggup gitu, dia udah mapan lah, dia udah gitu, mapan bukan gitu, bukan uangnya ya maksudnya. Iya, maksudnya dia udah mapan. Gue nggak minta apa-apa, gue nggak minta yang branded, tapi gue pingin minta nikah dan anak gitu, karena gue emang suka anak kecil dari kecil tuh. Menurut kalian beratan mana, barang branded atau minta anak? Komen di bawah. Lanjut. Tapi kalau misalnya aku minta Herme 2, 3, 4, 5 lama-lama itu berapa miliar? Iya. Kalau buat anak kan
kan bisa buat sekolah, gedein anak, ya, ya kan? Kamu jangan Hermes dong kalau misalnya ya, LV gitu masih make sense harganya. Iya, kalau misalkan minta orang kredit Hermes pun bisa kan sama dia. Terus buat apa Hermes? Buat dipajang-pajang ya kan? Aku nggak terlalu suka, sukanya kan anak. Terus okay, aku tuh pingin punya anak tuh sama cewek ini, karena cewek sama cewek nggak bisa punya anak ya adopsi dong gitu. Lu punya banyak duit ya nggak mau ngapain, adopsi aja gitu kan. Kita ngambil kan juga pahala juga kan. Terus berarti kalian adopsi Kilan gini? Enggak anjir. Ya ceritain kan. Ya udah, tar dulu. Aku nanya, ceritanya terus kan moderator. Udah gitu, akhirnya ini bertahun-tahun ini dia tuh gak mau. Dia selalu bilang, Cik, pacar gue yang cewek, mantan gue yang dulu itu, lu tuh gak pernah berubah, Cik. Lu tuh gak pernah berubah, lu tuh nakal, lu tuh bandel. Karena dulu kan gue sering clubbing. Sering clubbing itu ya menurut tiap hari gitu loh. Terus gue bilang, gue kalau misalnya udah punya anak bakal berubah lah, bakal berubah, gak mungkin lah, enggak. Dia tuh gak percaya, udahlah. Terus lama-lama nih, bertahun-tahun sama dia kok gak ada ujungnya, capek gitu loh. Kayak nonton, mabok, pulang, putus, nyambung, pagi, putus, nyambung, tidur, mabok, putus, nyambung. Gitu terus selama bertahun-tahun. Jadi, what's the point gitu loh, kayak dalam hubungan itu tuh apa maunya gitu loh. Masa sih harus yang kayak dulu-dulu lagi gue sama cewek cowok yang kayak gak ada ujungnya, happy-happy doang, fun-fun doang. Emang di situ kamu udah umur berapa? Masih umur 21. 21, tapi kamu pengen nikah banget gitu kayak. Iya, karena cita-cita aku emang nikah muda dan punya anak muda. Oke. Okay. Ya, udah gitu aku tuh enggak ada ini apa namanya? Kayak enggak ada berantem lah sama pacar aku, mantan aku yang dulu itu yang cewek. Oh, yang cewek ini berantem. Selama 2 mingguan lebih untuk kayak tinggal bareng, ngapain bareng, itu menurut aku 2 minggu enggak ada apa-apa, enggak ada komunikasi itu sangat-sangat berarti. Jadinya aku pacaran aja sama cowok nih pertama kali nih, udah nih pacaran sama cowok. Karena menurut aku kayak emang udah sering kayak gini, Yumi, ngerti gak? Kayak tiap berantem dia tuh, kamu ngeliat aku batu kan, nggak pernah mau ngalah, nggak pernah mau minta maaf. Dia tuh 3 kali lipatnya aku, ngerti gak? Jadi kalau berantem tuh bener-bener diem sampai aku terus kayak cuman aku kayak udah 2 minggu baru jalan yuk, misalnya Yumi jalan yuk, nonton yuk. Oke, gitu. Kalau nggak aku duluan, itu dia nggak bakal mau berbulan-bulan tuh nggak bakal didiemin aja terus. Jadi itu puncaknya gitu loh. Berarti nih, udah pernah kejadian ya? Udah, gitu. Udah pernah kejadian. Nih gue capek banget nih kayak gini nih ngadepin orang kayak. Nih kalau gue tunggu berapa hari, berapa minggu-minggu nggak chat gue duluan, gue udahan deh. Maksudnya mager gitu loh. Terus nggak ada ujungnya juga gitu. Akhirnya ya udah, datanglah bapaknya si Kela nikah. Ini kenal-kenal dari mana nih pas kamu 2 minggu ini? Kenal dikenalin teman-teman mah biasa gitu. Oke, okay, terus? Terus nikah, tapi dia janji kan bakal kerja. Dia janji bakal kerja sama di depan mama papa aku, bakal kerja. Akhirnya enggak kerja. Terus nikahan juga ya dari keluarga aku. Sebenarnya sih it's okay, enggak apa-apa deh. Mau apapun dari keluarga aku enggak apa-apa. Yang penting dulu tuh ada niatan kerja aja gitu. Gak apa-apa banget gitu loh. Jadi supir gak apa-apa gitu? Gak apa-apa. Malahan jadi keluarga aku tuh ngasih aku sama papanya Kellen itu mobil hadiah. Maksudnya udah punya mobil, maksudnya di upgrade gitu. Hadiah gitu loh, maksudnya hadiah pernikahan gitu loh. Tapi emang kredit, tapi sengaja sama papa aku kredit. Karena supaya si papanya Kellen ini ada tanggungan nih per bulan. Cuman 5 juta apa 3 juta, 3,5 juta gitu. Karena DP-nya kan udah kan, tapi dia nggak menyanggupi itu semua. Karena sampai gini loh ya, sorry ya, maksudnya aku bukannya sombong apa gimana ya, aku tuh nggak kayak si teman-teman aku bilang, lu yakin lo apa namanya, kayak lu punya suami lu suruh kerja Grab, aku nyuruh dia kerja Grab loh sayang. Karena gini, udah punya mobil, lu nggak bisa bayar, lu nggak mau kerja, ya udah lu pakai aja mobilnya gitu, lu Grab aja gitu. Sampai aku ceritakan sama misalnya sahabat aku gitu, si Daya, gila lah, maksudnya ya aku nggak pernah punya pacar yang biasanya tuh bibit bebet bobotnya tuh jelas atau gimana gitu loh, yang emang mau kerja meskipun gaji kecil pun tetap kerja gitu loh. Ini tuh bener-bener gengsinya minta ampun. Sampai aku bilang, oh, ya udah lu Grab aja, nge-Grab aja pakai mobil itu, nge-Grab, lu daftar tuh Grab gitu loh. Sayang nih mobil nganggur kayak gini, ngapain? Gak mau, malu sama teman-temannya, sama keluarganya yang ya dibiayain juga itu sama orang. Jadi dia malu buat nge-Grab tapi dia enggak malu buat menjadi pengangguran gitu ya. Iya. Yeah. Jadi dia benar-benar enggak ada kerjaan kan ini. Enggak ada kerjaan sama sekali. Jadi udah pernah juga kayak mamaku bilang, "Lu mau apa sih?" Kayak papaku bilang kayak, "Lu mau apa?" Kayaknya ini bagus sih usaha ini, apa namanya, car wash apa segala macam. Ya udah kita bikin lah dekat Cibubur itu car wash, kita sewa apa segala macam, mamaku yang ngurusin. Enggak jalan sama sekali.
Udah. Car washnya dibuatin padahal sama mama kamu nih. Dibuatin. Pokoknya intinya sebenarnya mama papaku tuh terima aja asalkan enak kan. Lu udah enggak punya otak, enggak berpendidikan, lu dikasih kerjaan yang ada modal, udah lu jalanin gitu loh. Lu udah komit nikah, lu udah punya anak, jalanin. Enggak dilarang kok minum-minum di tempat mamaku, mabok-mabokan kan ada saung gitu kan depan rumahku. Mabok-mabokan di luar rumah apa segala macam, bawa teman segerombol orang Ternate. Mamaku enggak ada komplain kok gitu loh. Yang penting tahu diri dong gitu loh. Lu tapi dia nggak kerja, dia nggak jalanin car wash-nya, terus sehari-hari dia ngapain? Pagi sampai siang, sore, malam? Makan, tidur, terus kadang-kadang ngurusin Kellen, main sama Kellen, masih bayi. Nah yang aku gedeknya gini, aku tuh gedeknya tuh, oh iya itulah, pokoknya intinya dia pernah bohongin aku itu kan, pertama kali bohongin aku, dia kerja sama pacar kakaknya yang tajir itu. Terus pulang-pulang, dia janji pulang jam 8, terus nggak pulang-pulang tuh jam 8, ternyata satu rumahnya dia tuh bohongin aku. Jadi jam 1 malam Daya, sahabat aku sama sepupu aku, chat aku kayak, "Oi, bapaknya kalian di mana? Lagi kerja tuh, yakin lo? Lagi kerja. Emang kenapa?" Ya udah. Ini lu kerja apa kan, dia enggak kerja? Kan dia bilangnya kerja nih. Nah, kamu cerita. Jadi dia bilang, "Aku udah bilang, dia bilang dia tuh kerja sama kakaknya, apa namanya, pacar kakaknya tajir itu." Kakaknya papanya Kellen itu punya pacar tajir banget. Nah, dia yang ngajakin papanya Kellen kerja gitu. Nah, dia bilang, papanya Kellen bilang, "Aku mau kerja ya, ditawarin nih di hotelnya dia nih. Kita lagi mau meetingin dulu, nanti aku pulang jam 8 malam." Akhirnya jam 8 malam gak pulang-pulang, terus handphone gak aktif. Jadi di rumahnya kakaknya itu sama pacarnya itu emang rame teman-temannya, teman-teman Ternatenya, teman-teman apa gitu, rame. Aku telepon satu rumah itu gak ada yang angkat. Nah jam 1 malam aku gak bisa tidur dong, karena aku nyangkanya dia itu, karena dia sering mabok, aku nyangkanya dia itu tabrakan lah. Karena kan rumah kita di Cibubur, jadi dia dari Jakarta Selatan ke Cibubur. Takutnya tuh aku mikirnya tuh aneh-aneh, karena dia janji pulang jam 8. Oh, kemabokan terus nyetir gitu ya. Terus ternyata aku dapat kabar dari Daya sama Lavi itu, dia ada Snapchatnya salah satu teman-teman mereka yang di situ. Snapchatnya lagi ada di Colosseum, lagi di... gitu. Jadi ceritanya lagi clubbing di room, guys, bagi yang ngerti aja. Ya kan? Terus sakitnya tuh di sini, di gimana ya? Sakitnya tuh bukan gara-gara, sakitnya tuh beda, Imi. Sakitnya bukan gara-gara sakit, gimana ya? Lebih kayak kecewa. Anjing banget sih gitu. Kenapa lo jadi orang anjing banget gitu loh? Lo udah enak hidup lo, tapi lo bohongin gue gitu. Terus gue lagi hamil gitu. Hamil berapa bulan? 5 bulan lebih. Terus lo kayak gitu, terus udah gitu udah nih. Subuh-subuhnya jam 5-an, jam 6-an aku telepon orang rumah sana. Dia bilang, "Oh, sorry Cik, si ininya ketiduran, semua kita ketiduran tadi malam mabok banget." Padahal gue udah tahu kan, ada buktinya gitu. Ada buktinya kalau dia tuh di Colosseum gitu. Ya udah, pas dia pulang ke rumah, malah dia pulang orang tetap untuk menyokap gue itu lagi di puncak, dia lagi arisan sama teman-teman nginep. Terus udah gitu dia pulang, aku bilang, "Dari mana?" Terus dia nggak mau natap muka gue, langsung ke atas. Gue bilang, "Nggak mau, lu jangan ke atas, kalian lagi tidur, lu ngomong dulu sini sama gue, mau pukul-pukulan kayak mau ngapain lu di sini, mau teriak-teriakan di sini di bawah, jangan sampai kedengeran Kellen." Dia tetap nggak mau, terus kayak udahlah, dorong aku gitu kan ke atas. Aku telepon kakaknya. Ya, aku udah enggak sabarnya karena udah ada bukti. Jadinya aku maki-maki, "Eh, anjing lu, perek, anjing lu, apa lu gituin apa namanya? Adik lu tuh udah beristri ya, gini-gini. Lu janji gini, kerjaan apa segala macam, malah clubbing satu rumah bohongin gue, anjing lu semua." Kayak satu rumah bener-bener bohongin gue gitu loh, bayangin cuman buat clubbing dan tidak menghasilkan duit itu. Lagi-lagi tidak menghasilkan, pulang tidak pernah menghasilkan duit gitu loh. Kayak capek gitu, terus udah gitu malahan gue yang ditonjok. Kayak, kok bisa ditonjok? Karena gue nelfon kakaknya, dia jadi, "Lo ngapain nelfon kakaknya?" Kan dia ke atas, gimana dia taunya kalau kamu telepon? Kan aku teriak-teriak. Oh oke, okay. Jadi dia turun lagi gitu? Turun lagi, dia dorong aku ke tembok, dia pukul aku di mata, cuk-cuk. "Lo ngapain? Itu tuh kakak gue, gini-gini." "Tapi kakak lo juga anjing, ngapain lo? Dia bohongin gue." "Iya dong." "Iya, iya, benar-benar." "Lo gak mau ngomongin? Ya gue telepon kakak lo. Dia gak mau ngomongin lo." Terus dia membangunkan Kellen yang lagi tidur. "Maksudnya apa, anjir?"
Kayaknya lagi tidur, gue bilang, ayo ngomongin baik-baik di bawah. Gak mau, langsung zrut ke atas. Ketakutan nih, takut salah. Jadi dia nonjok kamu pas kamu lagi hamil ya nih? Iya dong. Lupa, ntar lo yang lagi hamil itu udah melahirkan sayang berarti. Yang lagi hamil, itu udah melahirkan. Iya benar juga, aku kira udah tidur di atas, aku bingung kan. Sorry. Nanti ada lagi yang yang parahnya yang lagi hamil ada lagi. Oh berarti ini kamu udah lahiran ya? Sorry, udah lahiran. Berarti baru lahiran gitu. Belum ada, gak mungkin, belum ada setahun lah, belum ada 5 bulan deh kayaknya itu. Udah bulannya udah akhirnya aku ditonjokin. Terus begitu udah ditonjokin dua kali apa kalau enggak salah aku tonjok balik gitu tapi yang namanya laki kuat banget gitu ya. Enggak tahu dia ketonjok apa enggak. Pokoknya gue di sini biru aja. Terus udah gitu enggak ada mama kan. Aku nangis-nangis bawa aku ketakutan gitu kan. Takutnya dia tuh kayak kesurupan gitu loh. Takutnya iya takutnya karena dia kenceng banget kayak apa gitu loh Yumi, kayak orang kesurupan. Ya orang kenapa, orang dia yang salah? Diajak ngomong gak mau, kok malah mukulin gua? Terus malah mabuk bilangin kan kali. Sadar, melotot. Iya, gangguan mental. Terus jadi gitu, akhirnya gua ketakutan dong. Karena kan di situ gak ada siapa-siapa. Ntar gua mati gimana? Akhirnya aku lari ngambil Kelena yang lagi tidur. Terus aku ke rumah tetangga aku di klaster sebelah. Kayak nyetir sendiri, nangis-nangis, ini biru-biru gitu. Kayak Ci kenapa mama aku kan lagi ini kan gak ada. Aku gak mau ketemu di situ. Aku kayak gila sih ini. Kayak aduh. Jadi kamu yang cabut dari rumah kamu sendiri sama mama kamu dan dia yang di rumah gitu. Mamaku lah kan lagi. Iya aja. Tapi kan itu rumah mama iya, kamu. Iya karena aku lagi berdua takut dong. Aku di dalam di rumah iya. Kan ada Kellen. Takut. Mendingan gue cabut terus sampai nih Kellen di sini. Gue tuh yang usah tangan gini aja masih kecil banget. Seberapa bulan. Udah gitu, udah dia minta maaf lah apa segala macam. Ya namanya itulah perkawinan kan gak mungkin ya sekali kayak gitu langsung dinikahin meskipun kita tuh saat itu pingin banget cerai gitu loh. Saat itu tapi ya ngeliat lagi lah kayak perjuangan nikahnya gimana kayak gitu-gitu, anak segala macam. Ya udah akhirnya mau lagi tapi terus udah kejadian kayak gitu lagi, pokoknya kejadian kayak gitu lagi yang parah-parahnya lagi. Akhirnya emang enggak bisa deh. Yang paling terakhir tuh yang paling parah apa? Paling sampai parah. Akhirnya kamu mutusin buat oke gue harus. Sebenarnya paling parah itu sih karena sebelum-sebelumnya udah ada lagi yang pas Kellen masih di dalam kandungan dia mukul perut aku. Itu gara-gara apa? Mabok di depan mamaku loh. Jadi ini kaca semuanya dia gini prang depan ini mamaku. Ini aku lagi hamil. Terus aku lagi jangan enggak usah masuk kalau saya berantem jangan keluar gitu. Mam, aku lupa. Itu ada daya marah banget deh. Ya maksudnya gimana ya? Gimana enggak marah? Itu kan anak di dalam gitu loh. Dan itu umur 6 bulanan ya. Kalau enggak salah 6 bulan. Terus udah dibeliin tiketnya ke ya mau aku mau ulang tahun itu. Mau ke Bangkok dia udah dibeliin tiket sama mamaku semuanya, daya juga semuanya. Besoknya mau berangkat, dia enggak ikut. Dia nginep di apartemen temannya gitu. Terus ya udah aku ulang tahun sama mamaku sama daya aja di Bangkok. Dianya enggak ikut padahal udah dibeliin gitu. Dan lain-lain, paspor dibikinin padahal warga negara dia gak tau gak jelas pokoknya dibikinin gitu. Mungkin itu kenapa Kellen gak suka sama ulang tahun. Itu kamu hamil kan berarti ya trauma gitu loh kayaknya pas dia lahir di dalam perut mendengarkan dan pokoknya dan dia dipukul gitu di hari ulang tahun. Pokoknya aku tuh udah mau cerai tuh udah kayak udah ada niatan gitu loh kayak misalkan kepikiran udah mulai iya udah mulai kepikiran pokoknya 6 bulan sebelum aku ninggalin dia itu udah gue udah mau cerai. Gue udah mau cerai titik. Tapi gimana caranya saat yang tepat? Karena kalau misalnya gue berantem sama dia itu pasti teriak-teriakan, pukul-pukulan. Dianya bisa mukul gitu main tangan. Jadi pas banget kakaknya tuh ulang tahun di Bandung apa kalau salah. Aku mau ke Bandung. Aku tuh yang dengan opinya, oh ya udah kamu aja aku sama Kellen di rumah aja gitu. Karena aku udah mencari-carikannya udah lama. Oh ya udah. Akhirnya pas dia udah, kok nggak ikut sih ke Bandung tumben kata si Popeye kan. Tumben kamu nggak mau ikut? Nggak. Aku pingin rumah aja jagain Kellen gitu kan. Pas dia ke Bandung 3 hari, aku chat jangan balik lagi ke rumah kita cerai. Gue mau pisah. Terus dia nggak tahu apa-apa. Gue langsung blok. Dia nelfon mama. Aku cuma bilang ma, Cika mau udahan sama. Jadi mamaku sama papaku tuh belum tahu kalau misal aku ditabokin. Terus kenapa? Baru aku cerita sama mama. Sampai sekarang pun papaku nggak tahu kalau misalkan dia tuh pernah nabok-nabokin tapi gitu. Tapi kamu pengen nanya apa kejadian terakhir yang kan awalnya tuh kamu pas yang bahkan kasus yang dibohongin kamu itu dan nonjok kamu gara-gara telepon kakaknya itu kan kamu masih kayak okay, gue pikir ulang lah karena masih ada Kellen dan lain-lain. Tambah enek lagi dia tuh nggak yang itu loh nggak pernah kerjanya minum-minum terus itu kan ditambah ngerti nggak numpuk tuh setahun udah berapa tahun kayak gitu terus kelakuannya
marahnya temperamentalnya nonjok. Depan mamaku aja bisa kayak gitu, ngerti gak? Lama-lama numpuk, ngerti gak sih? Oh, ini berarti, orang gak berubah-berubah gitu loh. Berarti bukan kasus pertonjokan lagi gitu ya, cuman kayak udah enek gitu. Udah enek, karena banyak permasalahannya. Kayak mak gue juga udah ngeluarin duitnya, kan kasihan mama. Mama papa kasihan dong. Terus udah mak gue yang kayak gitu, terus guanya juga kena up, kena gitu. Terus kalian kagak ada tabungan, terus kalian di situ harus operasi sebelum 1 tahun. Dia ada sesuatu penyakit yang emang harus dioperasi waktu itu. Dia gak punya tabungan. Jangan kan punya tabungan, beli susu aja dia gak bisa. Mamaku terus, orang tua aku terus, dia apa gitu loh ya. Jadi sebagai ibu kan, gue aja dia anjing yang kerja. Di saat aku, itu kamu kerja tapi? Kan full time mom, kan belum ada ini, jadi aku yang ngurusin. Oh, kan belum ada suster ya? Sampai akhirnya tuh pernah buat rendang tasty itu di rumah. Aku itu, aku juga yang, ma aku pingin kan rendang, karena rendang mamaku kan enak banget. Kata orang-orang yang sering mampir gitu ke rumah, kata teman-teman aku. Akhirnya ya udah, akhirnya rendangnya aku bilang, mah jual aja deh mah, cik aja ngejualin gitu, mama yang masak aja deh coba gitu. Terus akhirnya ya udah, itu pun idenya aku gitu loh. Oh, jadi pada saat itu kamu ya berusaha lah buat buka rendang tasty gitu. Iya. Kan dianya berusaha minum dan berusaha sadar gitu ya, atau nggak berusaha sadar, berusaha tidak sadar gitu. Oh ya, berusaha tidak sadar, terus-terusan gitu, capek banget maksudnya. Lu makan, gue masakin. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang mama gue gitu, yang sering mama gue, kadang-kadang ya apa yang lu mau, lu maunya fancy-fancy lagi. Ya duh, pingin ini sandwich pagi-pagi, aku buatin. Ya, ya semuanya terpenuhi gitu loh, kayak gigolo, ngerti gak? Saya aku pengen sandwich pagi-pagi. Eh, sorry, gue lagi jadi host. Jadi, Cika, terus setelah itu kan akhirnya, okay, cerai nih gitu, ya kan? Tapi sekarang dia tuh gimana sih? Setelah cerai itu, apakah kayak setelah lu mutusin cerai, dia berusaha lagi? Enggak sama sekali. Jadi dia fine aja dengan pas kamu fine chat, aja. Udah jangan pulang gitu? Fine aja, jadi abis itu dia berusaha sama mama, yaudah nih papanya Kellen mau ambil barang-barangnya, yaudah aku cabut ke tempat-tempat aku. Dia ngambil barang-barangnya, mau ngeliat Kellen, abis itu, pokoknya aku gak pernah mau ketemu gitu sama dia. Oh, tapi dia balas chatnya gak? Kan aku blok. Oh, kamu, oh iya. Jadi kontekannya sama mama, dan gak ada bilangnya sama Cika tante, gini-gini gak ada. Oh, gak ada gitu? Gak ada. Jadi ngomong ke mama kamu tuh ngomongin apa? Ngomongin tentang ya udah barang-barangnya dia. Kalau nggak kangen sama Kellen, pingin ketemu pada saat itu. Kalau mau ketemu sama Kellen ya udah oke. Okay. Tapi akunya pergi gitu. Oh, tapi dia nggak ada mukulin Kellen kan? Ya enggak lah. Ya kali aja kan orang nggak ada yang tahu. Terus okay. yang disebelin juga sama papaku, karena belum ketuk palu itu dia sudah menghamili orang lain gitu. Belum ketuk palu. Oke, berarti itu durasi berapa lama sih semenjak yang kamu bilangin gue mau cerai sampai ke ketuk palu tuh durasi? Oh, 1 tahunan deh kayaknya. Karena emang kita abis itu belum ngurusin cerai. Tapi emang sih aku juga udah abis setelah itu beberapa bulan kemudian aku juga deket sama cowok, dia juga deket sama cewek. Aku tau lah kayak namanya suami istri pasti kan dengar kan dari teman-teman deket. Tapi belum ketuk palu, kita lagi ngurusin. Tiba-tiba dia pas, aku ingat banget, pas lebaran, tiba-tiba dia foto sama pacarnya, sama tau, minta izin sama Pak Izin gitu, tapi ini udah gede banget. Dan itu dia gak nikah. Di saat itu dia belum nikah, jadi karena kan belum ketuk palu kan, jadi oh, keluarga aku kaget jadi banget. Jadi perutnya udah gede? Udah gede. Oh, berarti dia bahkan udah hamilnya sebelum itu, iya, jauh gitu? Iya, makanya. Kayak, oh, makanya gini ya, karena yang di nikahan aku itu, papaku pingin gede-gedean, karena kan yang namanya nikah kan, ya, kita kan taunya sekali kan, pasti maunya gede-gedean. Terus yang keluarga Palembang, Padang tuh pada datang, papaku tuh yang bener-bener nyuruh keluarga Palembang tuh datang semuanya. Jadi papaku sangat-sangat, yang tadinya udah mulai sayang, kayak sayang nih gue punya anak satu cowok gitu kan, jadinya benci sih sekarang. Kayak bukan benci sih, kayak gak suka banget gitu. Apalagi dia udah gak pernah ngasih nafkah ke Kellen, gak pernah sama sekali dari dia kecil sampai sekarang. Sampai dia gak pernah nanyain Kellen, kabarnya Kellen. Padahal aku pun gak pernah ngelarang dia. Kamu tahu kan, ada nomornya pun gak aku blok kan, kamu tahu. Aku nomornya dia pun gak aku blok, tapi ulang tahunnya Kellen pun gak pernah dikasih selamat. Mungkin dia masih mikir kamu ngeblok kali dari terakhir cerai. Enggak, kan abis terakhir cerai kita sempet ini apa namanya, kayak jadi pernah ketemu lagi si Kellen tuh pas zaman-zamannya dia masih sekolah di PI. Itu terakhir ketemu. Jadi itu pun aku yang nyuruh gitu loh, kayak lu gimana sih masa deketan pacar gua ke Kellen daripada lu ke Kellen jalan gitu, lalu kan bapaknya. Datanglah. Iya, ya udah datang. Kayak gue yang mohon, ngerti enggak? Itu kan bapaknya.
yang aturan dia lah. Masa gue yang mohon, ayolah. Ya kesadarannya lama-lama kan malah sendiri. Udah dikasih tau berapa kali, masa jangan sampai Kellen lupa sama bapaknya. Ya lama-lama bapak, papa aku juga kesel. Ya udahlah, nggak usah kasih Kellen ke dia sampai dia minta maaf ke keluarga kita baik-baik, ngomong baik-baik mau ketemu Kellen dengan sopan santun gitu. Abisnya nggak pernah nanyain kabar gimana dong? Masa harus guanya, ayolah katanya kabar itu kasihan. Masa aku yang mohon-mohon? Mana nggak pernah ngasih nafkah? Aku cuma bilang loh, aku pernah bilang sama dia, lu ya udah lu nggak ngasih nafkah nggak apa-apa, yang penting lu jangan ilangin sosok bapak ke Kellen gitu loh. Seminggu sekali kek gitu, nemuin. Nggak pernah. Jadi itu dia ceritanya. Kalian kasih tahu kita menurut kalian gimana seharusnya. Mungkin kalau misalnya kalian ada masukan, ya kalau misalnya mengganti masa lalu nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya buat kedepannya masih bisa lah. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran. Siapa tahu kakaknya ngeliat ini ya kan. Dia ada punya kakak ya kan. Kakaknya tuh dari dulu tuh pertamanya tuh seneng gitu sama gue. Lama-lama karena dia punya pacar yang tajir banget jadi belagu gitu. Terus dia gitu ngomong gak datang ke nikahan gue. Banyak banget tuh. Terus dia gitu bilangnya gue obses sama papanya Kellen. Terus dia gitu dibilangnya Kellen itu bukan anaknya papanya Kellen. Itu gue sakit hati sampai sekarang, sampai mati gue akan selalu ingat itu. Karena tapi lama-lama pas Kellen gede, ya namanya anak kecil, nah lu bayi lu langsung bilang mirip mantan gue, lu kira sperma mantan gue masih nyangkut di meki gue? Goblok lu dasar. Makanya jadi orang tuh jangan morotin cowok doang, jing. Mampus lu sekarang ditinggalin kan. Sekarang Hermenya semuanya diangkut-angkutin kan. Makanya ayo sekarang kerja apa? Ya kayak gitu, dunia berputar. Ngatain anak aku tuh sudah gitu, sekarang dia bilangnya si Kellen mirip banget sama bapaknya. Ya intinya gitu. Dengan asam dan pahitnya dunia ya Bun, di usia 20 berapa tadi Kak? 29, 21, sorry salah ya aku ya, 21 tahun. Ya karena kalian minta ini udah berapa kali, lumayan banyak ya. Jadi kita menyediakan ini dan karena oh, ya, satu lagi. Di sini gue nggak ada mau maksud banget menjelekkan papanya Kellen. Papanya Kellen tetap papanya Kellen. Tapi gimana dong, dia udah bener-bener gimana nih? Menurut kalian dianggap bapak nggak sih? Kayak dia aja nggak pernah nanyain apa kabar, tuh nggak pernah. Gak usah finansial ya. Kita nggak usah ngomongin, gue nggak perlu. Gue juga bisa cari duit sendiri buat anak gue meskipun gue banting tulang udah sana sini gitu, gue nggak perlu deh. Yang penting anak gue hidup aman, tentram, damai. Tapi kenapa nemuin aja nggak mau, nanya apa kabar aja nggak mau gitu? Apakah itu patut gitu loh? Iya, intinya Cika bukan berniat buat jelek-jelekin, yeah. Cuman kayak itu dia menceritakan pengalaman dan gimana kayak ya emang dia tuh nggak bertanggung jawab gitu sejauh ini yang dari itu rasanya. Fakta ya, itu fakta, nggak ada yang gue lebih-lebihkan, nggak ada yang gue kurang-kurangkan gitu loh. Kalau gue bilang dia baik, gue pasti bilang baik gitu. Yumi tahu lah orangnya aku kayak gimana. Makanya suatu saat pun Kellen kalau mau ketemu ya silahkan, tapi aku harus kasih tahu dulu bapaknya seperti apa, dulunya tuh kayak gimana gitu, kenapa cerai kan pasti nanti kan dia nanya. Masa aku bilang apa kamu tuh ini gara-garanya ini, nggak mungkin dong aku baik-baikin ya kan. Bukan yang maksud jelek-jelekin ya, aku cerita pasti apa adanya. Papa kamu nih nggak ya ada kabar, gimana dong, nggak mau tahu lu mau gimana. Sebelum malam ini semakin suram, kita akan memberi special thanks buat Kak Cika ya. Abis ini dikasih duit nggak ya? Iya nanti. Jadi bintang ya. Tamu kan kayak bintang tamunya Mas kan kasih duit, kita duit loh. Boleh. Kolab ya Kak. Enggak, kolab sekarang tuh kasih duit juga. Ya udah tinggal ya. Tadi kasih duit. Oke. Okay. Berat nih guys, karena kalian udah request DJ Cika Kinski, kita Yumskis Diary harus keluar budget lagi. But anyway, makasih ya dengan Ibu Cika Kinski yang udah meluangkan waktu untuk menceritakan masa lalu Anda yang sangat sulit untuk diungkapkan sebenarnya. Yes, if you like this video, jangan lupa thumbs up, comment, share, turn on post notification, dan jangan lupa follow guest star kita Cika Kinski 19 di Instagram. Hostnya just.yumi. Okay, we love you guys! Love you guys! Bye! Thank you for watching!